Selamat datang di channel More Easy. Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara mengubah tampilan HP Android kita menjadi seperti iPhone ya. Caranya cukup mudah dan simple banget. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Di sini kalian silahkan buka Google Play Store kalian dan di mesin pencarian kalian ketikkan launcher launcher iPhone ya, launcher iPhone dan kita scroll. Nah, di sini. Jadi nama aplikasinya yaitu nama aplikasinya yaitu Pon 14 Launcher OS 16 ya. Dan ini aplikasinya cukup saya rekomendasikan kenapa? Karena ratingnya cukup tinggi ya. Dan sudah 50 juta kali di-download oleh ke, oleh orang lain ya. Dan ini ulasannya juga bagus-bagus, ya. Dan ini alasannya kenapa saya merekomendasikan aplikasi ini. Kita langsung aja download aplikasinya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke ini aplikasinya sudah selesai di download dan pastikan aplikasinya nama developernya yaitu SAS ya atau SAS ya sekarang kita pergi ke aplikasinya kalau kalian lihat di sini tampilan HP saya masih tampilan versi Android ya sekarang kita akan coba ubah ke tampilan versi iPhone ya kita cari aplikasi yang kita install tadi nah jadi aplikasinya yaitu Pon 13 launcher. Sekarang kita klik aplikasinya. Dan di sini aplikasinya cukup mudah ya, cukup mudah untuk mengubahnya. Caranya cukup mudah banget. Kita tinggal masuk ke aplikasinya. Oke. Okay. ini aplikasi yang gratis otomatis ada iklan ya kita close aja iklannya oke sekarang kita diminta untuk use iphone 13 launcher wallpaper kita centang silahkan kalian pilih wallpaper yang ingin kalian gunakan oke saya menggunakan wallpaper ini jika sudah selesai kita pilih get started Kemudian dipilih saat aplikasi ini digunakan dan izinkan. Oke, jika sudah selesai di sini eh, si aplikasi meminta izin ya untuk mengubah tampilan kita seperti ini, kita agree aja. Oke, kemudian di sini kita cari aplikasi Pon 13 Launcher, kita ubah menjadi selalu diizinkan. Oke, jika sudah selesai, kemudian di sini ada lagi permintaan notification access ya. Ee, kita izinkan juga, kita agree ya. Jadi tampilannya diubah seperti iPhone. Kita agree, kemudian di sini kita cari Phone 13 Launcher. Ee, kita pilih izinkan akses notifikasi, izinkan. Jika sudah selesai, kemudian di sini ada opsi lagi. Ee, kalian ingin membuat full screen ya. Uh, apa yang namanya uh, swipe to select theme ya jadi kayak semacam temanya gitu apakah ingin full screen atau tidak ya kalau iPhone kan lebih ke full screen ya kita jadikan full screen kita centang kemudian kita pilih get started kita tunggu prosesnya sampai selesai oke di sini kita pilih set as default Oke, di sini kita pilih PON 13 launcher. Oke, di sini ada semacam petunjuk informasi ya. Oke, kita next next saja. Oke. Untuk setting di bagian sini. Tada, sekarang tampilan kita sudah persis seperti iPhone ya, HP Android kita. Jadi kalau kita klik ini ya, muncul tampilan seperti ini kalau kita swipe ke kiri ya. Oke, kemudian di sini kita pilih ini. Oke, ya. Jadi kurang lebih caranya seperti ini dan ini sangat uh, menarik banget buat kalian yang ingin mengubah uh, HP kalian ya, yang Android tampilan seperti iPhone atau kalian uh, apa ingin terlihat lebih keren lah ya, lebih keren. Ini bisa kalian coba, cara yang ini. Oke, okay, sekarang kalau kita lihat, nah ya, kalau kita tahan. Oke. Okay. Oke, ini tampilan sudah seperti iPhone ya. Gimana caranya cukup mudah bukan? Kalau kalian ingin mengembalikannya ke tampilan Android, tinggal kalian pilih settingannya di phone 13 launcher. Kemudian di sini kalian pilih garis 3. Garis 3 pojok kiri atas ini. Kemudian di sini di bagian select default launcher kalian pilih Peluncur sistem OS ya, berarti ini kembali ke Android. Nah, ya, oke, kembali ke Android, kita kembali ke iPhone lagi ya. Ini cukup bagus ya, aplikasinya gratis. Tentunya nanti akan banyak iklan ya, misalnya nah, seperti ini karena versinya masih versi free ya, bukan versi premium otomatis otomatis ada iklan yang masuk tapi nggak terlalu mengganggu iklannya ya hmm. ini assisted touchnya kalau kalian mau off kan bisa juga ya oke di sini settingannya lah ya tinggal kalian otak atik aja dan ini cukup rekomendasi lah aplikasinya Sekian tutorial cara mengubah tampilan Android menjadi seperti iPhone. Ya, jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.